Oke guys, langsung buka aja aplikasinya. Di sini aku pakai CapCut. Kemudian klik proyek baru, pilih satu foto. Setelah itu ke belakang untuk hapus watermarknya. Nah, usahakan foto kalian itu formatnya udah 9 banding 16 ya guys ya. Oke, kemudian kalian kembali ke awal, kita tambahkan audio. Pilih di ekstrak, pilih video yang udah kalian download, nanti aku sertakan di description box. Setelah itu kalian bisa tandain beatnya, putar videonya dan tandain beat itu pakai tombol yang putih ini. Kalian klik di beatnya itu sampai keluar tanda kuning gini ya guys ya. Dan ini beat yang udah aku tandain. Oke, kalau udah tandain sampai akhir, kalian klik centang aja di bawah. Setelah itu atur durasi untuk foto yang pertama ini, dan di sini aku pakai di 11.4. Kemudian kita mau atur dulu ya guys ya, kita mau tambahkan keyframe. Nah, kalian sebelum tambahkan keyframe itu lebarkan sedikit fotonya melebihi background, kurang lebih segini. Terus geser. Nah, jadi di sound yang pertama ini, nah awal, kalian bisa tandai keyframe. Kemudian geser di detik kedua, ini tambahkan. Detik keempat, detik keenam, detik kedelapan, detik kesepuluh, terus di akhir. Nah, setelah itu di detik kedua ini kalian bisa miringkan ke 3 derajat. Detik keempat ini kalian miringkan min 3 derajat. Detik keenam 3 derajat. Detik ke 8 min 3 derajat. Detik 10 3 derajat. Kemudian di akhir min 3 derajat. Setelah itu kalian bisa kembali ke depan lagi. Nah, di tengah-tengahnya keyframe 1 sama 2 ini kalian tambahkan keyframe, tapi turunkan fotonya sedikit. Nah, terus kalian geser di tengah-tengahnya keyframe 2 sama 3 ini, naikkan fotonya sedikit. Nah, di tengah-tengah keyframe lagi ini, turunkan. Pokoknya di durasi yang ganjil, kalian bisa naik turunkan gitu ya guys ya. Pokoknya selang-seling gitu. Nah, jadinya seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan satu foto lagi. Setelah itu atur durasinya jadi 2.0. Nah, kemudian videonya kalian lebarkan seperti ini ya guys ya. Kita mau tambahkan keyframe juga. Terus kalian lebarkan foto yang atas itu melebihi background sedikit aja. Kemudian tambahkan di awal, terus geser di detik beat yang kedua, tambahkan detik beat yang ketiga kalian lewati. Nah, langsung ke detik beat keempat, kemudian di yang paling akhir tambahkan keyframe. Nah, terus di detik beat kedua ini kalian bisa miringkan 3 derajat.
keyframe yang di detik beat keempat ini min 3 derajat. Nah, baru kalian bisa tambahkan keyframe di detik beat yang ketiga. Setelah itu kalian geser antara detik beat 1 sama 2 ini, tambahkan keyframe, tapi nggak usah dinaik turunkan ya guys ya, kalian tinggal tambahkan aja. Nah, jadi di tengah-tengahnya keyframe detik beat itu kalian tambahkan, tapi nggak usah dirubah. Setelah itu, pas di detik beat, keyframe yang di detik beat ini kalian bisa zoom sedikit aja. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau misalnya bagian zoomnya itu ada yang terlalu ngezoom banget gitu, kalian bisa atur lagi ya guys ya. Oke, setelah itu kalian bisa klik foto yang kedua ini dan kalian salin sebanyak 3 kali. Terus foto yang paling akhir ini kalian hapus keyframe yang paling belakang, terus atur durasinya jadi 1.8. Kemudian kalian klik foto yang nomor 3 dari depan. Geser menu di bawah itu ada ganti. Terus kalian tinggal ganti aja sama foto yang lain. Nah, foto yang keempat sama 5 ini juga kalian ganti fotonya. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, setelah itu kalian bisa kembali ke awal. Kita mau tambahkan efek. Pilih di dasar. Pilih yang kabur pixel. Nah, untuk durasinya tetap aja seperti ini, nggak usah dirubah. Terus kalian klik sesuaikan. Nah, untuk kebisingan di sini aku pakai 81. Untuk kecepatannya pakai 51. Nah, setelah itu di sini kan ada detik ke 9 sama 10. Jadi di tengah-tengahnya ini kalian bisa tambahkan efek juga. Pilih di dasar. Pilih yang kabur pixel juga, terus atur durasinya. Kemudian kalian sesuaikan untuk kebisingannya 28, kecepatannya 43. Kemudian tambahkan efek lagi, pilih di dasar, pilih yang guncang. Nah, durasinya kalian samakan. Setelah itu klik sesuaikan. Atur kecepatannya jadi 12 dan intensitasnya 25. Nah, setelah itu di foto yang berikutnya, nah, detik beat ketiga, kita tambahkan efek, pilih di dasar, pilih yang cermin. Nah, untuk durasinya ini sampai di detik beat keempat. Nah, jadi cuma segini ya guys. Setelah itu kalian salin dan pindahkan di detik beat ketiga dari foto yang berikutnya. Nah, seperti ini. Setelah itu kalian ke foto nomor 2 ini, kalian klik. Kembali ke menu awal, klik menu stiker, tambahkan foto. Pilih foto hitam gelap seperti ini, nanti aku sediakan di description box. Kemudian atur durasinya itu sampai detik beat kedua. Nah, segini. Setelah itu klik animasi, pilih diulang, pilih yang flash. Kemudian durasinya kalian bikin 0.1. Kemudian centang. Nah, seperti ini ya guys ya, kayak berkedip gitu. Kemudian kalian salin dan letakkan di foto yang berikutnya. Jadi cuma di awal aja ya guys.
Nah, seperti ini. Kalian tenang aja ya guys ya, kalau ini jadinya hitam gelap seperti ini, ini biasa CapCut itu agak nge-lag gitu. Nah, kemudian kalian ke detik bit kedua dari foto yang kedua ini ya guys ya. Kita tambahkan overlay, pilih di stock video, pilih yang warna putih, kemudian atur durasinya jadi 0.1. Kemudian klik menu gabungkan, pilih yang overlay. Setelah itu geser menu di bawah, ada opositas, atur jadi 50. Setelah itu kalian tinggal salin-salin aja dan letakkan di bawah titik-titik detik bit yang nggak pakai stiker tadi ya guys ya. Nah, jadi mulai di detik bit kedua, 3, 4. Nah, setelah itu aku mau munculkan berkedip stikernya itu tadi. Kalian bisa keluar proyek, kemudian masuk lagi, kalian cek. Nah, ini udah berkedip ya guys ya untuk stiker hitamnya. Terus kita tambahkan transisi, jadi klik kotak yang di tengah-tengah foto ini, pilih di kamera, kalian pilih yang tarik masuk. Setelah itu klik terapkan ke semua. Nah, jadi semua transisi itu aku pakai yang tarik masuk ya guys. Oke, setelah itu kalian bisa putar videonya dari awal sampai akhir, kalian koreksi kira-kira udah cocok atau belum. Nah, kalau kalian rasa udah pas, udah cocok, klik simpan aja di kanan atas, atur resolusinya, tunggu sampai 100% dan klik selesai. Oke, sekian ya guys ya videoku kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, juga share dan nyalakan tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video-video selanjutnya. Thanks for watching. Tata, semoga kalian sehat selalu.